Halo Google, saya di sini punya software dari Excel. Tapi saat diklik tombolnya, kenapa keluar kanan hand macro ya? Ini dikarenakan aplikasinya menggunakan VBA macro pada Excel. Untuk mengaktifkan macro Excel, silakan ambil file. Option. Trust Center. Trust Center Settings. Macro Setting. Centang pada Enable All Macros, dan centang pada Trust Access to the VBA Project Object Model. Oke. Silakan keluar dari Excel, atau dari aplikasi tersebut. Kemudian masuk lagi ke aplikasi tadi. Silakan gunakan tombol aplikasi tersebut. Saya coba ya. Iya, berhasil. Mantap benar Google. Oh iya, tombol ini bagaimana cara buatnya ya? Fitur makro berada pada Ribbon Developer. Secara default, Excel tidak menampilkan Ribbon Developer. Untuk menampilkan Ribbon Developer, silakan ambil file. Option. Custom Ribbon. Kemudian centang Developer. Saya sarankan untuk mencentang juga Athens, untuk mendapatkan fitur lainnya. Klik OK. Maka menu developer pada Ribbon Excel sudah muncul. Silahkan ambil insert, pada form control silahkan ambil button. Makro di sini sudah dibuat sebelumnya, silahkan pilih makro mana yang akan dijalankan. Pada tombol tersebut, maka tombol yang telah dibuat, akan menjalankan perintah makro, sesuai yang telah dibuat. Wah, saya tidak mengerti sama sekali tentang bahasa program. Bisa ajarkan nggak ya? Anda bisa memulainya dengan menggunakan menu rekod makro. Untuk pembahasan rekod makro, silahkan tonton pada video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Oke Google. Terima kasih untuk pengetahuannya hari ini.